Nasional 8, 28 April berikut antara paparan utama. Angka kematian gempa bumi di Nepal dijangka cecah 10,000 orang. Perdana Menteri bentang laporan transformasi kerajaan malam ini. Juga ASEAN perlu kekal semangat setia kawan selesai pertikaian. Untuk paparan seterusnya bersama saya Ivan Toh dan Norma Zalina Mawakno dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kami mulakan dengan perkembangan selepas gempa bumi di Nepal. 12 pelajar sekolah rendah dan menengah dari Puchong bersama 7 pegawai termasuk guru dilaporkan selamat dan kini mereka sedang bergerak ke dari Lumbini ke Kathmandu untuk mencari penerbangan pulang. Mereka berlepas ke negara itu pada 23 April bagi menyertai kejohanan karate Goju Ryu Asia kali ke-5. Berikutan itu, MIC meminta bantuan Wisma Putra untuk mengesan ke semua mereka. Menurut Senator Dato' S.A. Vigneswaran, kejohanan tersebut bermula pada 24 April sehingga 3 Mei depan di Kathmandu. Berkenaan dengan murid-murid sekolah yang pergi ke kejohanan karate kat Nepal yang sekarang terganas. Pada pagi ini saya telah dihubungi oleh mereka, ibu bapa mereka yang dari Puchong yang mengatakan masalah tersebut dan gambar yang tadi saya tunjukkan adalah mereka semasa mereka lepas ke kejohanan tersebut. Selepas kejohanan mereka pergi bersiar dan lebih kurang 7 jam perjalanan dari Kathmandu. Apabila gempa bumi berlaku, mereka nasib baiklah mereka tak ada apa-apa parah yang berlaku pada mereka dan mereka pada masa ini tinggal di sebuah hotel yang kecil dekat tempat dia Lumbini. Jelas beliau, lokasi terakhir ialah di wilayah Lumbini. Beliau ditemui media di lobi parlimen. Perdana Menteri Nepal Susil Kerala menjangkakan angka korban akibat gempa bumi di negara itu dijangka mencecah hampir 10,000 orang. Ketika ini, 8 juta penduduk dan warga asing termasuk pelancong terjejas. 1.4 juta daripadanya berada dalam keadaan kritikal untuk mendapatkan bekalan makanan dan perubatan. Dalam pada itu, usaha membawa pulang rakyat Malaysia di Nepal akibat gempa bumi sedang diselaras segera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata 102 rakyat Malaysia dijangka tiba 10.30 malam ini di ibu negara menaiki pesawat C-130 Hercules milik ATM. Pesawat itu yang menyertai operasi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di Nepal selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu pagi tadi. Dan di dalam pesawat itu kita bersama dengan kita tim perubatan ATM, pegawai-pegawai MKN. Smart team kita, pasukan smart team kita, pasukan Mercy dan juga United Nations World Food Program WFP pun berada di dalam pesawat kita. Jadi team untuk membantu usaha di sana. Sementara itu, antara yang pulang menaiki Hercules C-130 termasuk 10 daripada 13 peserta ekspedisi Kelab Eksplorasi 7 Benua KE-7B Kayuhan Altitude Tinggi Annapurna. Presiden kelab itu, Muhammad Mukhar Rabin Mukhtarudin berkata, 3 peserta menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan di Nepal. Okey, alhamdulillah seramai 103 rakyat Malaysia termasuk 10 peserta ekspedisi KE-7B Kayuhan Altitude Tinggi Annapurna selamat terbang daripada lapangan terbang Tribhuvan Kathmandu pada pukul 3:30 tadi dan dijangka tiba di Kuala Lumpur pada pukul 12:30 minit pagi 29 hari bulan nanti. Okey, tiga daripada kru ataupun peserta ekspedisi Kayuhan telah memaklumkan kepada saya untuk menjadi sukarelawan
bagi misi membantu mangsa gempa bumi di Kathmandu, dan saya telah benarkan mereka untuk membantu pihak menteri dan juga MKN, dan mereka akan membantu dari segi perubatan dan juga beberapa perkara yang lain, termasuklah untuk menghantar beberapa foto-foto yang terkini daripada sana. Manakala semua pendaki Everest dari Universiti Teknologi Malaysia UTM disahkan selamat dan masih berada di Everest Base Camp. Cukup makanan, tempat tinggal yang sesuai dan mempunyai peralatan-peralatan yang lain seperti warmer dan sebagainya. Ada satu lagi pendaki yang masih belum dijumpai dan sejak ini kita makluman 22 mayat telah ditemui. UTM akan membuat keputusan untuk meneruskan pendakian Everest tahun ini atau tidak dalam beberapa hari lagi. Masih perkembangan di Nepal, jumlah kematian akibat gempa bumi meningkat kepada 4,349 orang dengan 7,598 lagi cedera. Manakala ramai mangsa gempa bumi yang cedera terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan rawatan disebabkan kekurangan doktor dan juga bekalan perubatan. Mereka hanya baring di kawasan lapang tanpa khemah menunggu rawatan. Rakaman video ini bagaimanapun tidak dapat disahkan bila ianya diambil dan di mana. Hospital pula penuh dan tidak dapat menampung pesakit, manakala air, makanan dan bekalan tenaga begitu terhad, dijangka meningkatnya penyakit berjangkit melalui bawaan air. Bantuan antarabangsa mula tiba di lapangan terbang Kathmandu tetapi pengagihannya perlahan. Penduduk di Kathmandu masih tinggal di tanah lapang kerana masih takut dengan ancaman gegaran susulan yang berlaku beberapa kali. Pada masa sama, kesan runtuhan masih lagi tidak dapat dibersihkan berikutan semua agensi kerajaan yang teruk terjejas. Keadaan lebih teruk dilaporkan di kawasan pedalaman. Jalan raya tersekat akibat tanah runtuh dan kebanyakan kampung dan juga penduduk tiada bekalan air dan elektrik. Penduduk terpaksa mencari makanan berikutan tiada bantuan luar yang sampai. Ramai yang membantu menggunakan pengusung dibuat sendiri. Baik, kurang setengah jam lagi laporan tahunan program transformasi negara 2014 akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Laporan itu antara lain menerangkan perancangan kerajaan dalam 6 bidang keberhasilan utama negara NKRA untuk hala 7 masa depan sekaligus merealisasikan hasrat mencapai status negara maju 5 tahun akan datang. Ya. Untuk perkembangan awal, kita berlintas langsung bersama Hazel Desmond di Auditorium Perdana. Silakan Hazel. Baik, Ivan dan juga Lina, terima kasih. Dari pekarangan auditorium perdana, saya bawakan kepada anda gambaran awal pelancaran laporan tahunan program transformasi negara yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tepat jam 8.30 nanti. Ini kali kelima beliau membentangkan laporan tahunan program transformasi negara sejak ia dilancarkan pada tahun 2010. Dan pembentangan malam ini khusus untuk mempamerkan laporan hasil kejayaan GTP dan ETP pada tahun 2014. Ketika ini di ruang legar dan juga di dalam auditorium perdana, ruang dan juga tempat duduk sudah pun dipenuhi oleh bukan sahaja barisan-barisan menteri kabinet, malah ada juga penerima-penerima manfaat di bawah program transformasi negara ini turut dibawakan khas dari sekitar pelosok negara untuk sama-sama hadir di sini. Bertunjangkan model ekonomi baru yang diumumkan Perdana Menteri pada 2008, program transformasi negara telah dimandatkan sebagai landasan yang akan mengangkat keluar negara dari kelompok negara berpendapatan sederhana sekaligus menangani isu pembangunan sosial dan juga ekonomi negara. 5 tahun dari sekarang, iaitu pada 2020, tiada gunanya jika Malaysia bergelar negara maju jika rakyat dan majoriti penduduknya masih ketinggalan. Dan juga tiada gunanya jika program transformasi negara hanya dapat
dirasai oleh segelintir golongan masyarakat sahaja. Jadi di sinilah peranan program transformasi negara membawa negara ke landasan yang lebih betul, ke arah negara mencapai sasaran untuk mencapai pendapatan per kapita RM48,000 pada tahun 2020. Bagaimana mungkin kesan program ini kepada gaya hidup anda yang berada di Sarawak, anda yang berada di Sabah, di Pahang, di Shah Alam mahupun di sekitar Lembah Kelang dan di mana juga di seluruh negara pada tahun 2014, itu yang akan dikongsikan dalam laporan tahunan malam ini. Malam ini pastinya pelbagai cerita kejayaan program transformasi kerajaan di bawah 7 bidang keberhasilan utama negara NKRA akan dikongsikan. Jika pada tahun 2013 melebihi sasaran 104%, bagaimana pula program transformasi negara menyerlahkan keberhasilan pada tahun 2014. Baik, itu yang akan dibawakan sekitar jam 8.30 nanti. Anda boleh membaca di laman web www.ar.pemandu.gov.my selepas jam 8.30 nanti untuk maklumat lanjut berkenaan keberhasilan di bawah program transformasi negara ini. Anda juga tidak perlu berganjak dari depan kaca TV anda. Ikuti secara eksklusif di TV1. Kami bawakan kepada anda tepat jam 8.30 nanti pembentangan laporan tahunan program transformasi negara 2014. Untuk itu, saya kembalikan dulu kepada Ivan dan Lina untuk berita selanjutnya. Hazel, terima kasih. Baik, Malaysia sebagai pengerusi ASEAN mahu negara-negara lain yang menganggotai pertubuhan itu mematuhi prinsip menyelesaikan pertikaian secara persahabatan berasaskan undang-undang antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pendekatan itu dapat digunapakai terutama dalam isu pertikaian Laut China Selatan. There are frank exchanges of views, some concerns expressed. But ASEAN as a group of nations will continue to uphold the principles that we have enunciated. And the principles are based on disputes should be settled in a very amicable, negotiated manner. Secondly, we must adhere to international laws, especially UNCLOS. Thirdly, we should not do anything to increase tension in the region. Menteri Luar Indonesia Retno Lestari Priyansari Masudi turut senada dengan saranan Datuk Seri Najib. ASEAN mengirimkan satu pesan yang sangat kuat mengenai kembali menekankan kembali mengenai pentingnya peace and stability di kawasan dan pentingnya semua pihak untuk mengimplementasikan secara penuh DOC dan juga kita mengharapkan agar COC dapat segera diselesaikan. Siang tadi berlangsung sidang kemuncak ke-111 kawasan pertumbuhan Timur ASEAN, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM, IEGA dan sidang kemuncak ke-9 pertumbuhan segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand, IMTGT. Kedua-dua acara itu sebahagian daripada sidang kemuncak ASEAN ke-26. BIM IEGA dan IMTGT berjaya menjadi platform bagi integrasi subserantau yang secara langsung akan menyumbang kepada usaha merealisasikan semangat integrasi ASEAN. Pemimpin BIM IEGA membincangkan perkembangan inisiatif sub serantau pada sidang kemuncak ke-11 itu. Tonggak inisiatif ialah jalinan hubungan pelancongan alam sekitar, sosio-budaya dan pendidikan. Manakala kaedah untuk mempercepatkan transformasi ekonomi di wilayah-wilayah kurang membangun dalam sub serantau antara yang dibincangkan dalam sidang kemuncak ke-9 IMTGT. Nilai perdagangan IMTGT yang berjumlah lebih daripada $600 juta pada akhir tahun 2014 dijangka mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dengan penubuhan komuniti ekonomi ASEAN AEC. Menurut Naib Presiden Indonesia Yusof Kala, sektor pelancongan rantau kecil ini berpotensi besar dan antara industri yang akan diberi perhatian. Namun negara-negara juga punya keuntungan yang lain ke Indonesia karena pasar lebih besar dan juga tenaga kerja lebih besar, tentu juga punya keuntungan yang sama. Jadi masing-masing negara punya keuntungannya. Jurang ekonomi tidak akan mudah terselesai bersamaan, tidak mungkin. Tapi akan bergerak bersama, moving together, yang mengambil keuntungan yang sama. Akan terjadi competitiveness atau keuntungan competitive advantage yang akan timbul nanti berikutnya.
Beliau berkata demikian kepada media di Langkawi. Baik, sebelum berlepas ke Ibu Negara, Datuk Seri Najib merasmikan sebuah hotel mewah bertaraf 6 bintang. Hotel St. Regis itu akan beroperasi di Langkawi menjelang akhir tahun ini. Menurut pengarah kanan perusahaan jenama St. Regis, Arnold Champagnos, apabila siap dan mula beroperasi November ini, St. Regis Langkawi akan melengkapkan 30 lagi hotel-hotel mewah St. Regis di seluruh dunia. Hotel mewah serta resort ini usahasama antara kumpulan Raja Wali, Kementerian Keuangan dan Lembaga Pembangunan Langkawi serta Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi, LICC. Selain mensasarkan golongan bercita rasa mewah kelas dunia dan mementingkan prestij, ia juga menyasarkan pelancong-pelancong generasi muda dari Eropah, Amerika dan Asia Barat. Polis Pahang membuka 5 kertas siasatan daripada 31 laporan polis yang dibuat sepanjang tempoh kempen pilihan raya kecil Parlimen Rompin yang bermula 22 April lalu. 3 daripadanya adalah kertas siasatan jenayah dan 2 kertas siasatan jenayah narkotik. Kesemua kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana Ugutan Jenayah, Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana Khianat. Ketua Polis Media PRK Rompin Superintendent Abdul Aziz Mahmud dalam kenyataannya berkata polis turut menerima 2 laporan polis daripada 2 pegawai penguatkuasa kempen pilihan raya. Ia berikutan tindakan mereka menurun dan merampas kain rentang tiada logo mana-mana parti yang bertanding. Rampasan pertama dilakukan di kawasan Ferda Selendang Rompin, manakala kedua di simpang Sungai Meranti Tanjung Gemuk. Kes disiasat di bawah sub Seksyen 4A-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. 13 projek baru dan tambahan di bawah Kementerian Kesihatan telah diluluskan bagi negeri Pulau Pinang di bawah Rancangan Malaysia ke-10, RMK-10. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata inisiatif itu selaras hasrat kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan di negeri itu. Bagi negeri Pulau Pinang, kesemua projek ini diluluskan dengan peruntukan pembangunan yang besar untuk tempoh 5 tahun bermula tahun 2011 sehingga ke tahun 2015. Dalam Rancangan Malaysia ke-10, rolling plan diperkenalkan, iaitu rolling plan yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan keempat. Dan projek naik taraf multi-story blok Hospital Seberang Jaya ini dianggarkan menelan belanja sebanyak RM400 juta dan dijangka bermula pada tahun ini juga. Tan Sri Muhyiddin berucap pada pelancaran naik taraf Hospital Seberang Jaya di Pulau Pinang. Antara kemudahan yang diselenggara semula, pembinaan blok wanita dan kanak-kanak Hospital Pulau Pinang melibatkan kos RM250 juta. Terdahulu, beliau meninjau pameran sejarah penubuhan Hospital Seberang Jaya dan pelan pembangunan projek blok baru hospital dikenali sebagai blok multi-story. Fasiliti terbaru itu juga mampu memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan bagi 948,560 penduduk Pulau Pinang. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin berkata jawatan seorang ahli parlimen bukan bersifat separuh masa. Sebaliknya, memerlukan komitmen sepenuhnya dan perlu sedia berkhidmat setiap masa. Justru calon yang ditampilkan oleh BN atau PRK Perkhidmatan PAUH, Suhaimi Sabudin, diyakini dapat membela nasib penduduk setempat. Sedangkan kita, kalau Suhaimi di sini, saya kata awak duduk sini sepenuh masa, rumah pun dalam kawasan. Apa isu masalah banjir, masalah pembangunan, masalah kemudahan kesihatan, masalah tentang soal tempat beribadah, isu-isu ekonomi, peluang pekerjaan. Pasti dengan jumlah pengundi 71,000, dia memerlukan wakil rakyat parlimen yang sepenuh masa. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin berkesempatan menunaikan solat zuhur di Masjid Al-Hidayah, Jalan Baru, Seberang Perai. Turut serta pengarah PRK Perkhidmatan PAUH, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan calon BN Suhaimi Sabudin. Beliau sendiri mengimamkan solat zuhur yang disertai lebih 100 jemaah. Tan Sri Muhyiddin turut mengumumkan peruntukan RM140,000 bagi pembangunan masjid berkenaan.
Baik, saudara, lagi perkembangan 12 pelajar sekolah rendah dan menengah dari Puchong yang bersama 7 pegawai termasuk guru yang kini dilaporkan selamat di Nepal. Dan untuk perkembangannya, kita bersama salah seorang bapa peserta di talian iaitu Tana Segaran Verapan. Baik, Cik Tana, boleh ceritakan sikit mungkin ada maklumat yang diperolehi daripada rombongan anak kepada Encik Tana Segaran sendiri? Ya, ya. Nama saya Tana Segaran. Anak saya Saradi Naunida Darshita dengan saya punya wife Telagawadi. Dia orang semua pergi daripada campur dia orang semua 19 orang pergi untuk Karate Asian Tournament. So, dia orang pergi masa 24 hari bulan daripada Kuala Lumpur International Airport. So, dia orang sampai dekat sana 24 hari bulan. Insiden yang terjadi acute ni 25 hari bulan. Sebelum acute ni, dia 2 jam depan dia orang dah keluar daripada tempat itu nak pergi jalan-jalan. So, dia orang tak boleh pulang balik dekat Kathmandu. Pasal apa? Yang acute gempa bumi, masa dia orang pass by pass, dia orang sudah sampai dekat Lumpur ni. So, sudah 3-4 hari dia orang stay dekat sana. Susah sangat mau makan apa semua. So, ini hari baru dapat kontak dia orang pulang balik dekat Kathmandu. So, dia orang arrangement daripada Dato' Wilpari, Senator Vigneswaran dengan Dato' Saravanan semua. Sekarang dia dekat perjalanan untuk yang berlaku itu berlepas semua yang pergi dekat Kathmandu sekarang. Yang ini saja kita punya news sekarang ni. Baik, Encik Tana. Hello, Encik Tana. Yes. Ya, bagaimana dengan urusan penerbangan pulang mereka ke tanah air? Sekarang dia orang perpulangan sini, Encik apa ni Dato' Wilpari akan arrange Melindo untuk besok pagi pukul 9 dekat Nepal. Dia akan pulang balik dekat Malaysia petang pukul 4 besok. Dia orang arrangement macam sekarang macam ni juga dapat status. So lagi ini saja sekarang dia orang pulang balik ke Kathmandu, dia orang ada arrangement yang pengawal semua sekarang. Dia orang akan arrangement sekarang. Yang masa dia orang nak pulang balik ke Kathmandu itu jalan pun paling teruk terus sekarang yang jalan semua itu. Ini yang dapat berita sekarang. Ya, yeah. Terima kasih Encik Tana, terima kasih atas maklumat yang diberikan itu. Isu mengenai One Malaysia Development Berhad YMDB tidak perlu diperbesarkan kerana ia akan menjejaskan sentimen pelabur terhadap negara. Pendapat itu disuarakan pengerusi CIMB Holding Berhad, Datuk Sri Nazir Razak yang turut menyokong kenyataan Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz bahawa One MDB tidak memberi risiko sistemik kepada sistem kewangan negara mahupun pergerakan ringgit. Datuk Sri Nazir turut menafikan spekulasi bahawa komen yang mengenai 1MDB telah menyebabkan beliau berselisih pendapat dengan abangnya, Datuk Sri Najib Tun Razak. We're brothers. There's always agreement and disagreement. And it's healthy. Do you agree with everything your brother does? I rest my case. But you know, we're brothers. It's normal. Beliau ditemui pada sidang media mesyuarat agung tahunan ke-58 CIMB Holdings Berhad. Dalam pada itu, beliau berkata CIMB menyasarkan pertumbuhan pinjaman meningkat sebanyak 10% tahun ini. Perkembangan sukan Kongres Konfederasi Hoki Malaysia hanya akan berlangsung pada 13 Mei ini. Namun Presiden Hoki Selangor Datuk Seri Subahan Kamal telah pun diumum menang tanpa bertanding jawatan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM bagi tempoh 2015-2018. Pengumuman dibuat oleh Setiausaha Agung KHM Datuk Johari Abdul Aziz selepas pencalonan ditutup hari ini. Subahan muncul calon tunggal tanpa dicabar bertanding bagi jawatan Presiden menggantikan Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Manakala bagi jawatan timbalan Presiden lelaki menerima pencalonan daripada dua nama besar dalam sukan hoki iaitu Datuk Nor Azmi Ahmad dan George Koshi. Dua naib Presiden wanita KHM, Dr. Shamala Subramaniam dan Maheshwari Kania pula bersaing untuk jawatan timbalan Presiden wanita.
Sementara itu, jawatan Naib Presiden lelaki menerima 7 pencalonan bagi merebut 5 tempat. Jawatan Naib Presiden wanita menerima 3 pencalonan dan hanya 2 nama akan dipilih. Dari segi perwatakan, semua kandidat ni adalah orang yang telah lama berkecimpung dalam hoki. So, saya kira mereka-mereka ni memang arif, teluk-beluk dari segi sukan hoki dan dari segi pentadbirannya. Diharap kehadiran muka baru ini dapat memantapkan lagi pengurusan hoki di Malaysia untuk membantu Presiden ke arah kecemerlangan sukan hoki. Senarai calon yang terpilih akan diumumkan semasa Kongres Tahunan KHM pada 13 Mei nanti. Penyerang kontroversi Faizal Syari sah tiada dalam senarai akhir 19 pemain ke perlawanan persahabatan di Belanda dan Belgium. Pemilihan pemain dibuat berdasarkan merit dan kriteria ditetapkan jurulatih skuad Speedy Tigers, Tai Benghai. Menurut Setiausaha Agung Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Muhammad Johari Abdul Aziz berkata, pemain yang tidak terpilih akan menjalani program khusus untuk mencapai tahap kecergasan yang maksimum. Kita tengok based on merit seseorang pemain, whether they are fit to go in the tour. Tak dipilih untuk tour, mereka mengajuk ke apa-apa. Ini satu yang kita tekankan kepada mereka-mereka yang tak begitu, mereka mesti tunjuk kesungguhan untuk berlatih dan untuk merebut tempat. Ya? Because yang pergi 19 ni pun tak tentunya mereka akan terpilih juga. Pemain yang tidak terpilih masih berpeluang untuk beraksi di pusingan ketiga kejohanan Liga Hoki Dunia. Syaratnya ialah pamerkan kesungguhan dan disiplin yang tinggi dalam latihan. Antara pemain yang terpilih ke perlawanan persahabatan ini termasuk Razi Rahim, Tengku Ahmad Tajuddin, Marhan Jalil dan Baljit Singh Charun. Skuad negara akan mengadakan perlawanan persahabatan mentang pasukan Belanda dan Belgium pada 4 hingga 10 Mei depan. Skuad negara akan berlepas ke Belanda malam esok. Baik, Saudara Nasional 8 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung laporan tahunan program transformasi negara 2014 yang akan dibuat sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Auditorium Perdana Kasaburi. Ya, kami tinggalkan anda dengan visual Hotel St. Regis Langkawi yang dilengkapi dengan 83 bilik suite dan 3 villa di atas air. Hotel ini bakal meletakkan Langkawi sebagai destinasi pelancongan terkemuka sebaris dengan Monaco dan Bali. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.